Halo teman-teman, ketemu lagi di WM Bookshop Channel ya. Kali ini saya akan unboxing mesin gelinda tangan ya. Sebenarnya ini bukan punya saya, ini teman saya baru saja beli, terus saya pinjam dulu untuk saya unboxing, saya review dulu teman-teman. Jadi kita lihat nanti akan saya bandingkan dengan harga-harga yang sebanding dengan yang ini ya teman-teman ya. Jadi ini teman saya kemarin belinya di harga di 300 ribuan ya teman-teman ya. Jadi nanti kita lihat bur gelinda tangan dengan harga 300 ribuan itu seperti apa teman-teman ya. Jadi langsung aja kita unboxing teman-teman. Langsung aja kita unboxing teman-teman ya. Ini gelinda tangan dari brand Dolis ya teman-teman ya. Ini tipenya BA770C 720 watt teman-teman. Oke, seperti ini boxnya ya. Oke, langsung aja kita buka teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman ya, ada kartu garansi, buku manual, standar-standar aja. Terus ada ini pelindung mata pisaunya, jaketnya teman-teman. Ini unitnya, terus masih ada ini pegangan handle tangannya, kunci standar aja ya isinya ya teman-teman ya, kosong. Kita lihat isinya ya teman-teman ya. Ya, para penampakan seperti ini teman-teman, ukurannya ininya kecil jadi pas enak teman-teman ya, dibandingkan dengan Bos yang tipe GWS 060 itu. Ini lebih kecil, ini lebih compact ya. Bahannya juga bagus. Sudah ada saringan udara di belakang. Dua buah ya, teman-teman ya. Nanti kita lihat panjang kabelnya berapa. Coba ukur teman-teman. Ini panjang kabelnya lumayan panjang ya, di kisaran 2 meter teman-teman, kisaran 2 meter. Dan kalau untuk bor gerinda tangan yang model seperti ini yang belum pakai baterai itu, panjang kabel itu sangat membantu ya, semakin panjang kabelnya semakin kita lebih fleksibel ya teman-teman ya. Lihat di sini ya, 720 watt diameternya untuk 10 mili, diameter pisaunya 10 mili, terus RPM-nya di 12.000 teman-teman, RPM-nya di 12.000. Ya seperti ini teman-teman, dia secara ini overall untuk harga 300.000 kayaknya ini bagus, tapi nanti kita coba ya teman-teman ya. Kita akan coba ini kalau dipakai panas, cepat panas enggak ya, kita coba nanti. Soalnya kalau yang Bos punya saya itu yang ini itu panas, tapi memang panasnya emang enggak seberapa ya, tapi nanti kita lihat teman-teman. Nah, ini nanti kita akan coba menyalakan apakah masih nyala, tapi sebelum itu kita pasang dulu perlengkapannya ya teman-teman ya. Oke, pasang nanti coba dulu kita teman-teman apakah nyala atau tidak. Oke,
Oke ya, nyala ya teman-teman ya. Untuk suaranya lumayan, tidak terlalu berisik. Nah, tapi kalau dibandingkan Boss, lebih halus Boss ya teman-teman ya, suaranya ya teman-teman ya. Kalau dibandingkan untuk Maktek, Maktek lebih kencang, teman-teman. Suaranya Maktek lebih kencang. Oke teman-teman, nanti kita coba untuk motong. Apakah ini kalau untuk motong plat tebel, jangka waktunya yang 30 detik sampai 1 menit sampai 2 menit itu apakah cepat panas atau tidak? Nanti kita akan coba teman-teman. Pertama saya akan coba untuk potong besi plat ini ya, ukurannya 3 mili untuk yang ini. Nanti setelah itu saya akan coba untuk yang 10 mili teman-teman. Nanti kita lihat apakah cepat panas atau tidak. Hasilnya untuk yang 3 mili ini cepat teman-teman, bagus, nggak beda jauh sama yang Boss dari segi kecepatan ya. Terus dari segi suara memang Boss yang GWS-030 itu sedikit lebih nggak berisik daripada ini. Lanjut kita coba yang 10 mili ini. Itu tadi teman-teman kesimpulannya ya, dari yang saya coba untuk Dolis G770C ini secara garis besar dengan harga 300.000 itu sudah sangat oke menurut saya ya, dengan kualitas yang diberikan dengan harga segitu oke. Dan tadi saya coba untuk potong besi plat itu juga nggak terlalu lama, cepat, tajam juga. Cuman kalau dibandingkan dengan Boss yang tipe GWS-060 itu suaranya memang lebih sedikit lebih berisik ya teman-teman ya. Jadi untuk suara memang Dolis ini lebih berisik daripada Boss yang GWS-060 ya, tapi secara garis besar sih nggak beda jauh ya teman-teman ya. Jadi untuk panasnya juga yang dari sini saya kira nggak terlalu panas, nggak langsung panas di awal. Kalau Boss itu langsung panas di awal teman-teman. Jadi kalau yang dari sini nggak langsung panas di awal teman-teman. Jadi saya kira untuk harga 300.000 dengan 720 watt itu layak untuk dipertimbangkan jika kalian ingin beli genggam tangan ya teman-teman ya. Umurnya juga panjang, dan untuk harga kalau dibandingkan dengan yang Boss GWS-060 itu nggak beda jauh. Mungkin yang Boss ini sedikit lebih murah ini, karena di toko Oren itu ada yang kurang dari 300.000, ada yang 300 lebih sedikit ya.
kalau yang bos itu rata-rata di atas 200 ribu, lebih tidak nggak di bawah 400, tapi di atas 200 ribu. Jadi untuk kesimpulannya begitu aja teman-teman. Kalau dibilang worth it menurut saya ya, dengan harga segitu sesuai untuk pendapat saya sih worth it untuk ditumbangkan jika kalian ingin membeli green datangnya ya. Dan terima kasih telah menonton video saya, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi teman-teman. Terima kasih.